saudara Tisu menyusun tekanan arena. Tisu bergeser center dan Tisu bukan Padilla mengalah cerai. Sempurna Padilla merubah 14 Sunan CS mencoba kembali Padilla umbar tanggung tahan Bangkala. Tadi sementara satu keunggulan kemenangan sementara untuk Persikas di set pertama. Ya, kita tidak kembali pertandingan di set kedua. Silakan ada Jun Satya. Satya menemani Satya selalu ada di set yang kedua antara Hizbut Kota Bandung berhadapan dengan Bukit Jas Cimahi bersama Bang Satya. Ya, APGP Sport. Kita saksikan bersama. Ada lagi. Top plan. Bola lewat. Oh, serangan dari Persita. Tim mendapatkan tip. Balaskan tekanan. Saudara-saudara di awal set yang kedua skor sementara 0-1 Bisu berhadapan dengan Persija. Bola untuk Bisu 1-2-3 kontrol 10 bola lakukan tendang Persija menyerang terus menerus kendaraan dilakukan jersey kuning Cinta Muda kandung ini 2-1 kedudukan untuk Putikas lagi-lagi dikuasai oleh setter kali ini ancan-ancan Padilla lakukan menggeledek Wendy kuasai bola lakukan kembali Padilla di Bando Ribero dorongan mengayun serangan ringan dari udara kembalikan Putikas berbalas dari Jom. Pukulan yang dilakukan dan backman keras tadi lagi-lagi kembali dikuasai oleh Padilla ancang-ancang lakukan lakukan namun dibiarkan saja bola tadi menggerini keluar oleh pertahanan tim dari Tisu pindah bola Tisu ke tengah Padilla mengarahkan ke di udara Persikas bola tepat di sudut posisi 2 pertahanan Tisu bola pun berpindah tangan Persikas Leonardo Rivera menusuk ke kanan datang lagi olahan dari John berhasil dicocok tahan Rivera Sunan dan dulu ada
Ataupun di sumpah ini
diselamatkan kembali menyusul tekanan rel. Masih ada 3 sentuhan Fadila dibantu Mangkala. Oh, apa yang terjadi saudara-saudara? Chipball yang dilakukan oleh Fadila tadi berhasil nampaknya. Oh, ataupun bola tipis saja meninggalkan lapangan. Bola untuk Dinas Perhubungan. Oh, sudah kali ini Mangkala mengalah. Dengan sempurna tim dari Facebook nomor 9 tadi berhasil namun tidak dapat terlalu menyentuhnya. Juga di samping saya ada Tehan Kejora menyaksikan pertandingan. Baik saudara-saudara, Facebook kali ini berjuang di babak perempat final harus berhadapan dengan dari 10 Pustika, sementara mampukah menyamakan rekor 1 di muka untuk sama 8-9 Disbu ancang-ancang lakukan pasti tak berkesan ke udara di penggol. Oh, semangat dari belakang posisi kuat yang ditempati John Batman tidak berhasil dihadang pertahanan Disbu. 10-8 Pustika kuasai bola ancang-ancang tahan sunan kali ini robek kuik maksudnya apa yang terjadi lewat bolanya tadi mengalur ke muka wasit catur Dr. Anastasi menyatakan keluar. Kembali bola untuk Disbu kali ini lakukan Mangkala Kokua di udara dengan jenis center berhasil membuahkan poin. Sementara tentunya juga di hari kemarin salon di Cimahi nampak sibuk karena tim Pustika kali ini pelontar kepala sementara Disbu menyusun tekanan Mangkala ataupun Paujan tadi menutup arus bola pukulan keras yang dilakukan Ari. 10-11 susul menyusul poin Ari Paujan Padilla Kuiker membalasnya. Sementara Kuiker yaitu Mangkala berhasil sementara melakukan chipball saja namun kembali menjauh kali ini 2 angka ledek Pustika Disbu. Oh, hadangan 2 pemain John Batman dan juga Mangkala tadi sementara mementahkan serangan yang dilakukan Disbu. Kembali kali ini Mangkala Disbu bergeser center dari Disbu kembali saudara-saudara. Balasan pukulan keras dilakukan oleh Sunan dari posisi 4 tadi. Kali ini tidak berhasil dikembalikan pertahanan tim Pustika. Pindah poin lagi-lagi saudara-saudara kuikan Disbu. Modal dibuang terlalu cepat sementara untuk mendapatkan poin nampak susah. Kembali satu setis buka di tengah pindah bola tipus tikas ke tengah Sunan Dani. Oh, Randy tadi namun bawa pemain dari berhasil memenangkan negara kekau itu. Ya, terima kasih Bang Setia di sini hari ini saat bersama teman-teman. Ya, saya terima kasih banyak teman-teman menjalani pertandingan yang hari ini. Itu jelas unggul di 4 poin tentunya setelah gemuruh pertandingan yang dilakukan. Ini dapat ditekun oleh pertandingan juga sebelum pertandingan sudah. Jangan salah terjemahkan antara sesama pemain dan sebagainya. Baik, kita akan mengatakan gimana sebenarnya.
kita saksikan bersama perjuangan lain dua tinggi empat besar terus tegas berhadapan dengan musuh di satu kedudukan di set yang kedua untuk terus tegas sementara kembali bola nampak berbunyi ke udara tidak berhasil dikembalikan pertahanan musuh pindah poin Jersey putih muda Cincong bola dikuasai oleh John di kedudukan 16-12 Ari Deni Sunan upaya untuk mengantisipasi mengembalikan bola dari tim Putikas gagal sementara pukulan yang dilakukan Sunan tadi Tisbu lakukan Padilla mengarah yang dilancarkan dari belakang John bola pengiring kedua kembali besok kali ini bola dikuasai nomor 9 passing sempurna Padilla merubah serangan kekuasaan kedua kali ini John Beckham berhasil menepus kesalahan yang dilakukan tadi baru saja Pustika membuatkan poin menjadi 18-14 Sunan CS mencoba kali ini mengejar poin ketertinggalan tidak dibuka untuk sama 15-18 sementara setter agar kartun keper ancam-ancam kali ini lakukan Padilla umpan kamunya serangan kembali dari posisi 2 ataupun dari belakang yang ditempati John Beckman belum berhasil dibendung pertahanan itu kembali bola dikuasai oleh Bustikas sementara CPT ambil Padilla gagal servis yang dilancarkan Padilla tapi terlalu pendek bola terbentang dimet satu angka didapat itu tidak mengalah ataupun berpengaruh berpikir makin jauh tadi ataupun pautan nampaknya lagi-lagi menguatkan poin sementara ketika kali ini pautan tahan libero Robesonan makam Evander Holyfield Tisuk kali ini tidak mampu diantisipasi pertahanan Pustika bola untuk Tisuk kali ini lakukan Padilla arahkan ke udara lagi-lagi serangan atraktif di perapakan dari tim Pustika sementara menjauh poin kali ini 4 angka leading kedudukan 21-17 nomor 2 kali ini Mandala 1-2-3 kuasai bola ancak-ancak Bantuin Bantuni lakukan Ari Robesonan berhasil dihadap datang Bek. Tekanan sekali ini mampu berhenti berhakan lagi dengan gaya ancak sepedat dilakukan oleh penamun bola tidak sempurna dan kali ini yang dicukup sekitar
dikuasai Tuhan. Lakukan, tahan Bangkala. Pertahanan dari Pustika tadi setelah Ari berhasil mencukur kecelah kosong pindah poin. Disu mencoba mengejar poin ketinggalan, lakukan tahan libero bergerak Patina udara apa yang mengenai tangan halangan yang dilakukan nantikan perjuangan dua tim untuk melangkah ke grand final. Satu angka saja untuk finish. Oh, finish rumah ini raih tim dari Pustika Kaka Ucu. Ya, terima kasih Bang Setia. Setia ini juga berangkat oleh tim bola poli putra dari Pustika Bisjasa Cimahi dengan skor 25-20. Tim bola poli putra dari